awal 30.000 sampai pekan ini menjadi 33.000 per kilo. Itu karena apa? Bisa ada kenaikan? Kemungkinan karena permintaan yang meningkat dan adanya apil ayam dari kandang. Informasi yang didapat. Kang, untuk penjualan sendiri seperti apa Kang setelah lebaran? Kalau penjualan setelah lebaran menurun sedikit lah, bisa dibilang turun karena emang harganya mahal. Main berpengaruh ya untuk biaya sehari-hari. Soalnya apalagi kan sekarang bukan cuma telur aja kayaknya yang naik. Apalagi kan kemarin sempat di 27 Bu ya. 27 mainnya. Iya, hampir 6.000 lumayan.